Still good? Yep. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aiwa menyapa kembali. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Siang ini saya sudah berada di kebun belakang ya teman-teman. Kita akan hunting for mushroom atau mencari jamur ya. Biasanya pada bulan-bulan Agustus atau penghujung musim panas, memasuki musim gugur seperti ini, banyak jamur-jamur liar yang bermunculan ya teman-teman, terutama saat intensitas hujannya tinggi ya. Jamur apa saja yang akan kita temui nanti, yuk kita langsung ke videonya saja ya teman-teman ya. Puffball mushroom, atau kalau bahasa Indonesianya apa ya, istilah Indonesianya saya nggak tahu. Nanti kalau teman-teman ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. This big giant, right? You want to carry it? Try to carry it. How big compare with you? Mommy, you go away with the bug. Come on, carry it, honey. Yeah. Yeah.
Can you help it like this? And it's choking. Too heavy for you, even? Yeah. Try it, is still good or not? Kita lihat ya teman-teman, no. Masih bagus apa enggak? Kita lihat ya, kita cek di dalamnya ya. Oh, udah telat ini teman-teman. Ini sudah enggak bagus ini. Kalau udah ada warna kuningnya ini. Nah, ini udah enggak bagus teman-teman kalau udah ada warna kuningnya seperti ini ya. Kita akan mencari yang lainnya saja ya. Coba di sini masih ada. Ini juga masih ada, tapi enggak tahu ya. Masih bagus atau enggak ya. Ini ada yang kecil juga. Like a donut. Looks like a donut. Oh my gosh. Ini juga sudah telat teman-teman. Kita sudah telat. Ini udah enggak bagus ya. Sayang. Ini sebenarnya masih bagus yang atas teman-teman kalau mau. Tapi saya enggak mau. Here, mommy. Saya enggak mau ambil risiko ya kalau mengkonsumsi yang sudah begini ya. Yuk coba kita lihat yang lain, honey. Coba ini yang kecil ini kalau masih bagus. Ini ada yang kecil teman-teman. Oh my gosh, it's all is same, baby. All is same. It's not good anymore. It's really late, honey. We all late. See, already late now. Get another one. Maybe she has. She has to. Very little one. Oh, this one still good, baby. Get another one. This is another one. Oh, you. Ini sepertinya masih bagus, teman-teman. Yang kecil. Kecil banget. Mommy, are you going to get it or I get it? You get it, please. This one and another little one here. Itu kecil juga ya. Wow. Ini juga. Ini bakal jamur juga teman-teman. Seperti ini nanti bisa membesar seperti tadi ya kalau dibiarin ya. Ini masih sangat kecil. Nanti bisa membesar. Enggak tahu ini malah sudah seperti ini. Enggak bagus sudah kita ada. By the tree. Oh ya. Finally. Yep. Wow, we still find one. Here. Thank you. And here. Thank you. It's okay. Nah, teman-teman, kita akan mencoba mencari di bagian kanan halaman kebun ya. Adalah black walnut teman-teman. Ini kacang walnut. Saya banyak tumbuh liar di kebun belakang ya. Ini yang kacang walnut yang jenisnya hitam ya teman-teman, yang cangkangnya hitam. Ini juga walnut ya. Banyak sekali. Tumbuh liar. Nah. Hey Virgil. You there? Kita
Kita akan melihat jika ada. Mommy, this bird. Where is that? There. Oh yeah, you see it? Yep. Wow. Now to get it. Okay. Now to open it. Yeah. Yay. Another one. Eat. Wait, baby, wait, baby. Let mommy get it for you, okay? No, mommy get it. Okay? Yep. It's still good? Yep. Okay, there are satu yang bagus ya. Kita bisa goreng nanti. Yang seperti ini masih bagus ya, teman-teman. Cannot carry it. Setelah tadi kita dapat beberapa yang ternyata sudah busuk, sekarang kita dapat ini satu-satunya yang masih bagus ya, teman-teman. Kita akan mengolahnya di rumah ya. Yuk kita langsung saja eksekusi. Setelah kita cuci bersih, sekarang aku akan bersiap-siap untuk memotongnya ya, teman-teman. Setelahnya nanti aku akan mengupas. Nah, teman-teman, ini adalah jamur yang sudah saya potongin ya. Saya memang sengaja memotong kotak-kotak seperti ini. Ini siap untuk saya masukkan ke freezer ya. Dan ini adalah yang barusan kita goreng. Seperti ini penampakannya, teman-teman.